Yang orang tu nampak skin biasa. Tidak, satu sahaja. Ah, tak ada, ini dah namanya giveaway. Mana boleh macam tu, satu kali satu orang tu je. Yang ini lain tak dapat. Ini namanya. Saya rasa munyanyo. Saya rasa munyanyo tak dapat. Eh, pakcik lupa nak letak nama seorang lagi. Iaitu pakcik. Untungnya. Sikit ilik. Siapa suara tu? Okey, mari. Pakcik berada. Jom. Masuklah, jom. Mancung. Okey, ready. Bye. Satu. Bye, mancung. Selamat bekerja. Satu. Dua. Eh, korang rasa siapa yang menang? Voki kenapa macam ni? Macam isap susu je. Zuzik yang ini. Marvel yang ini. Nabil yang ini. Doktor Murkasi. Mari kita tengok siapakah yang berjaya. Perlawanan itik-itik bermula. Mari kita tengok siapa yang dapat skill elite pada malam ini. Zuzik di hadapan. Nampaknya Nabil Odon cuba untuk memotong Vokir di belakang bersama pakcik berdating-dating. Beriringan Murkasi nampaknya ke bahagian belakang sikit. Nampak Nabil Odon cuba ke depan. Adakah pakcik yang akan dapat? Kalau pakcik dapat, pakcik yang beli. Oh, pakcik nampaknya ke depan. Dengan satu. Murkasi nampaknya cuba ke depan. Bokeh masih ke belakang. Zuzik. Masih ke belakang. Sudah ke belakang untuk membuat turbo di situ. Bokeh tu pakcik rasa dia ada harapan juga. Sebab selalunya kat belakang-belakang ni, dia akan ke depan. Marvel cuba membeliakkan matanya untuk mendapatkan. Apakah yang akan terjadi? Apa dia? Yang ke belakang ni nak buat turbo. Nak buat turbo lah tu. Aduh, takutlah pakcik. Okey, 59, 58. Nampaknya masa semakin menghampiri. Mari kita tengok. Menghampiri 53 saat. Zuzik ke hadapan 51 saat. Vokey sudah ke hadapan. Pakcik semakin ke belakang. Murkasi dengan pakaian doktornya cuba menyamar untuk mendapat injection kepada pesakit-pesakitnya. Nabil Odon cuba memakai pakaian sus 35 saat. Marvel ke depan. Nampaknya apakah Marvel akan cuba untuk mendapatkan tempat. Zuzik nampaknya cuba. Vokey belakang. Pakcik juga ke belakang. Murkasi cuba. 22 saat sudah menghampiri. 20 saat. Agak Vokey akan. Oh, nampaknya apakah Murkasi ke depan. Murkasi nombor 14. 13. 12. Nampaknya pakcik di situ. Vokey di situ cuba memecut. Apakah pakcik ataupun Zuzik yang cuba untuk memecut. 4, 3, 2, 1. Zuzik. Zuzik telah mandi bunga nampaknya. Macam mana Zuzik sendiri tak percaya dia telah memenangi skim pada hari ini. Menewaskan. Sebenarnya sikit-sikit dah tadi menyanyo. Tapi menyanyo dia telah menukar nama dia daripada murka. Murka ini adalah tidak elok. Perkataan tak elok. Dia sepatutnya telah meletak menyanyo. Baru dia dapat. Dia mengubah nama dia. Mengubah dia punya kelaziman dan fitrah dia. Sepatutnya. Itulah dia. Nampaknya Zuzik yang akan membawa skip pulang skin